Oke guys, gue kembali lagi mau nge-review Benelli Patagonian Eagle. Nah, Benelli-nya ini sekarang udah penggantian velg dari velg jari-jari, dari velg racing ke velg jari-jari. Nah, ini penampakan velg depannya. Nah, karena velg depannya ini lebih lebar 3 inch, tapi sama sih ukurannya, sama-sama 18, jadi spakbornya nggak bisa dipasang lagi. Spakbornya harus di custom, kebetulan belum sempat gue custom. Padahal ini gue masih pakai ban aslinya, tetap aja nggak bisa, nggak muat. Gimana kalau gue udah pakai ban yang lebih lebar, yang klasik, udah pasti, so pasti spakbornya harus copot. Jadi spakbor itu harus di custom. Ini velgnya pakai aluminium, tromolnya custom, tapi di chrome. Nah, ini penampakan velg belakangnya. Velg belakangnya ini pas 1/2 inch, tapi gue saranin sih 4 inch saja, tapi ya 1/2 inch lebih kelihatan lebih gambot, dengan ban ukuran seperti dilihat 516 inch. Nah, ini ada dari tromol, pengeremannya gue ganti ke cakram biar lebih aman dan secara penampilan juga lebih keren. Ini ban-bannya di velg ini jadi kelihatan lebih gambot, gede banget. Ini padahal gue pakai ban swallow, kelihatannya gede banget, asik banget. Emang penampilannya berubah total setelah pergantian velg. Tuh, penampilannya emang kedongkrak banget. Penampakan dari depan. Stangnya gue rubah kayak begini biar lebih nyaman. Nyaman banget pakai stang ini. Apa, stang model camar lah ya. Nah, ini ya hand gripnya balabal. Gitu aja sih. Penampilan motornya kayak begini. Emang hanya dengan mengganti velg dan ban udah cakep banget. Udah keren banget emang. Napot ya, nyalain napot. Satu two in one untuk ngejar tenaganya. Tenaganya kedongkrak tapi ya nggak signifikan sih, depan banget sih, karena menurut gua tenaga dari Benelli ini udah cukup oke. Cuman torsi kerasa lebih besar. Worth it lah dirubah jadi dua jadi satu. Oke guys, segitu aja ya review dari gua. See you.